dari Kyokushin Karate. Memiliki prestasi yang sangat luar biasa sebagai juara dunia kickboxer dan juga juara dunia Kyokushin Karate. Hiroki Akimoto berkompetisi dalam dua divisi, Bantamweight dan Flyweight, di Championship. Dengan prestasi sebagai juara dunia kickboxing di tahun 2022, ia juga mendapat gelar sebagai kickboxer kelas bulu terbaik kedua di seluruh dunia. Hiroki Akimoto mulai mengenal olahraga seni bela diri pada saat dia masih berusia 8 tahun. Pada saat itu, Hiroki Akimoto bergabung di salah satu dojo Kyokushin Karate di Jepang. Selama 7 tahun, Hiroki Akimoto terus mengembang dirinya dengan giat latihan serta disiplin. Pria kelahiran 31 Agustus 1992 mengalami kemajuan yang begitu sangat besar. Dulu, Hiroki Akimoto sebelum bergabung dengan perguruan Kyokushin Karate, dia sering diganggu oleh teman-teman di sekolahnya, hingga memicu pertikaian di antara mereka. Dan tidak jarang, setiap pertikaian itu selalu diakhiri dengan baku hantam. Dan Hiroki Akimoto pun selalu babak belur dihajar oleh teman-temannya. Hal inilah yang membuat Hiroki Akimoto bergabung dan mempelajari seni bela diri Kyokushin Karate dengan niat ingin balas dendam kepada teman-temannya. Namun seiring berjalannya waktu, selama 7 tahun, Hiroki Akimoto dengan tekun berlatih Kyokushin Karate, sehingga dia mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Dan kemajuan ini juga mempengaruhi pola pikirnya. Yang dulunya, Hiroki Akimoto mempunyai pola pikiran berniat ingin membalaskan dendam terhadap teman-temannya yang telah menghajar diri. Namun, pemikiran itu berubah menjadi niat ingin menjadi juara dunia seni bela diri profesional. Hiroki Akimoto pun akhirnya melirik dan menargetkan One Championship. Dan ia pun bergabung di dalam klub Evil MMA di Singapura dengan bermodalkan kemampuannya di dalam dunia seni bela diri Kyokushin Karate. Sinilah awal mula Hiroki Akimoto mulai meniti karirnya sebagai petarung seni bela diri profesional. Dan dia pun memulai debutnya di dalam turnamen kickboxing. Dan selama bergelut di dalam turnamen profesional kickboxing, Hiroki Akimoto memiliki karir yang sangat luar biasa, di mana namanya sebagai petarung profesional dari Kyokushin Karate ini sudah sangat-sangat diperhitungkan. Sepanjang karir turnamennya dalam kejuaraan kickboxing,
Ia menjalani pertandingan sebanyak 27 kali dan hanya mengalami 2 kali kalah. Hingga pada akhirnya, Hiroki Akimoto berhasil meraih kesuksesan sebagai juara dunia kickboxing di tahun 2022. Dan mendapat gelar sebagai kickboxer terbaik kedua di seluruh dunia di kelas bulu. Dan sebelum menggapai puncak kesuksesan sebagai juara dunia kickboxer, Hiroki Akimoto sudah beberapa kali merebut sabuk juara. Salah satunya adalah sabuk juara WBC Muay Thai. Memang pada dasarnya jauh sebelumnya Hiroki Akimoto memiliki niat dan impian ingin mengalahkan para juara-juara Muay Thai di seluruh dunia. Dan dia pun berhasil mengalahkan sang penguasa tahta raja Bantamweight yang pada saat itu dipegang oleh kapitan dan petarung dari Muay Thai. Hiroki Akimoto juga memiliki prestasi yang sangat luar biasa di dunia seni bela diri Kyokushin Karate. Selain memiliki prestasi sebagai juara Kyokushin Karate kontak penuh di seluruh Jepang, Hiroki Akimoto juga memiliki prestasi sebagai juara dunia Kyokushin Karate yang diadakan oleh organisasi JFKO Kyokushin. Jadikanlah video ini sebagai referensi dan motivasi untuk diri kalian sebagai atlet Kyokushinkai dimanapun berada. Sampaikan kritik maupun saran di kolom komentar video ini. Like jika suka dan jangan lupa subscribe. Saya Tertib Kenan Galang, host.